mania saudara-saudara. Karena sang predator-predator dari copet mania ini, ya masih copet mania. Wah, nomor punggung enam ini, rupa-rupanya, rupa-rupanya copet mania ini kurang hati-hati bakal kena sempat di garis. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Oh, masih di Kantara. Karena di Kantara ini orangnya cakup-cakup. Oh, rupa-rupanya di Kantara ini kurang hati-hati, maka kena sambaran dari copet mania. Masih copet mania, serangan kedua kalinya. Babak kedua, saudara-saudara, di sana nomor punggung 12 bekerja sama dengan nomor punggung 2. Karena nomor punggung ini bergoyang, oh, nomor punggung 2 ini bergoyang-goyang. Orangnya mungil-mungil tapi mania. Apakah mampu menembus guntingan-guntingan dari Dirgantara? Iya. Menembus guntingan-guntingan dari Dirgantara. Iya, tinggal selangka lagi. Rupa-rupanya copet mania ini cipuannya luar biasa. Apalagi nomor punggung 7. Iya, masih copet mania, saudara-saudara. Nomor punggung 11 bekerja sama dengan nomor punggung 6. Nomor punggung 2 di sana saling, iya, saling tukar menukar. Oh, oke, okay. Ya. Apakah mampu menembus guntingan-guntingan dari, oh ya, apa, oh, rupa-rupanya copet mania ini kurang hati-hati maka kena sambaran dari Dirgantara. Dirgantara serangan beberapa kalinya. Masih Dirgantara, saudara-saudara. Dua personel dari Dirgantara, saudara-saudara. Iya, nomor punggung 10 orangnya lincah. Apakah mampu menembus? Iya. Satu poin Dirgantara, saudara-saudara. Iya, dua personel dikawal ketat oleh copet mania. Terjadi serangan demi serangan dari Dirgantara. Rupa-rupanya Dirgantara, iya, oh, rupa-rupanya Dirgantara ini kurang hati-hati maka kena sambaran dari garis belakang. Masih copet mania, iya, copet mania serangan beberapa kalinya ini. Karena copet mania ini dengan pemain-pemain pilihan dari copet mania masih bergoyang-goyang, apakah mampu menembus pertahanan dari Argan. Oh, Dirgantara musik kali, iya, lepas saudara-saudara. Di sana nomor punggung 7 yang, iya, nomor punggung 7 ini si rambut pirang, orangnya lincah, tapi Dirgantara tidak mau terkecoh dari tipuannya. Masih satu poin dari copet mania.
menembus guntingan-guntingan dari Dirgantara. Rupa-rupanya Dobat Mania ini orangnya monget tapi licah sekali, apalagi tipuannya. Lepas dua personel dari Dobat Mania, saudara-saudara. Iya, serangan demi serangan, serangan balik. Tinggal rupa-rupanya sang predator dari Dobat Mania ini. Iya. Rupa-rupanya sang predator dari Dobat Mania ini larinya kencang sekali. Apa yang terjadi di sana? Dua personil dikawal ketat oleh Dirgantara, saudara-saudara. Masih. Oh. Dua, satu personil dari Dobat Mania si rambut pirang ini. Karena si rambut pirang ini orangnya licik, apalagi tipuannya. Karena ototnya kental sekali, saudara-saudara. Saling satu poin dari Dobat Mania. Masih Dobat Mania. Nomor punggung 8 dan bekerja sama dengan nomor punggung 2. Masih otak atik. Yeah. Masih Dobat Mania. Apa yang terjadi di sana? Nomor punggung satu ini masih leha-leha di garis depan menunggu kawannya, apalagi nomor punggung 7 si rambut pirang ini orangnya lincah, masih menunggu kawan. Cukup hati-hati, cukup jeli sekali. Iya, tinggal rupanya nomor punggung 5 sang kapten dari Dobat Mania ini larinya kencang, apalagi tipuannya. Iya. Oh, masih Dobat Mania. Serangan demi serangan dari Dobat Mania, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya Kang Wasit bergantian pemain. Lukman keluar, Aldi masuk. Iya. Masih Dirgantara. Serangan kesekian kalinya Dirgantara. Apakah mampu memperkecil kedudukan? Iya, masih Dirgantara, saudara-saudara. Apa yang terjadi di sana? Nomor lompat, saudara. Iya, rupa-rupanya nomor punggung 5 ini kurang hati-hati. Masih Dobat Mania. Serangan demi serangan dari Dobat Mania nomor punggung 5 sang kapten dari Dobat Mania. Iya, luar biasa. Masih Dobat Mania nomor punggung, ya, nomor punggung 5. Ya, apa yang terjadi di sana, di garis depan, di garis belakang sana? Rupa-rupanya Dobat Mania sang kapten larinya kencang sekali, apalagi tipuannya. Luar biasa, saudara-saudara. Masih Dobat Mania di sana nomor 27. Rupa-rupanya Dobat Mania ini kurang hati-hati, maka kena sambaran dari Dirgantara. Iya, Dirgantara. Serangan beberapa kalinya ini Dirgantara, apakah mampu memperkecil kedudukan? Nomor punggung 5 ini masih otak atik. Lolos, saudara, nomor punggung 11. Iya, nomor punggung 10 bekerja sama dengan nomor punggung 4. Rupa-rupanya apakah mampu menembus guntingan?
lolos sudah nomor punggung 10 dari Dirgantara. Apakah mampu memperkecil kedudukan? Masih Dirgantara. Nomor punggung 10 ini larinya kencang sekali, apalagi tipuannya, tapi tidak mau terkecoh dari pancingan-pancingan dari Dirgantara. Nomor punggung 11 lolos sudah. Rupa-rupanya Dirgantara ini kurang hati-hati, maka kena sambaran dari Robert Mania. Masih Robert Mania. Iya, nomor punggung 7 ini si rambut pirang. Iya, bekerja sama dengan nomor punggung. Lepas saudara-saudara, nomor punggung 7 si rambut pirang. Mungil-mungil tapi si cabai rawit. Rupa-rupanya Robert Mania ini orangnya lincah, apalagi tipuannya saudara-saudara. Apa yang terjadi di sana? Iya, masih Robert Mania. Satu poin hari Robert Mania. Iya, cukup hati-hati Robert Mania ini. Serangan demi serangan, serangan balik. Apa yang terjadi? Masih Robert Mania. Rupa-rupanya sang predator-predator dari Robert Mania ini. Iya, karena Robert Mania ini memang pemain-pemain pilihan dari Robert Mania. Ya, masih Robert Mania saudara-saudara. Di garis belakang ini tiga personel dikawal ketat oleh Dirgantara saudara-saudara. Apakah mampu merebut? Ya, menembus. Lepas saudara-saudara. Awas, si rambut pirang ini tipuannya luar biasa, tapi tidak mau terkecoh dari Dirgantara saudara-saudara. Hati-hati, awas. Iya. Masih Copet Mania. Karena Copet Mania ini orangnya lincah-lincah, apalagi ototnya. Masih Copet Mania. Iya. Robert Mania ini pemain-pemain tangguh. Masih Robert Mania. Masih Robert Mania. Dua personel sudah lolos. Nomor punggung 6 bekerja sama dengan nomor punggung 12. Iya. Lepas saudara-saudara. Robert Mania. Apa yang terjadi di sana? Nomor punggung 6 bekerja sama dengan nomor punggung 12. Rupa-rupanya nomor punggung 6 dan 12 ini menunggu kawan, cukup hati-hati. Iya. Masih Copet Mania. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya Copet Mania ini kurang hati-hati, maka kena sambaran Dirgantara. Masih Dirgantara. Iya. Masih Dirgantara. Apa yang terjadi di sana? Dirgantara lawan serangan, apakah mampu memperkecil kedudukan? Ya. Iya. Dian Revolution and MC SD perform. Iya, masih Copet Mania. Dua personel sudah lepas saudara-saudara. Iya, nomor punggung 7 bekerja sama dengan nomor punggung berapa itu? Masih bergoyang-goyang. Lepas saudara-saudara. Karena nomor punggung 7 ini orangnya lincah, kita kutira. Iya, satu personel
sudah lolos. Ya masih. Oh, di sana di garis pelat, di garis pelat satu poin. Covid mania, saudara-saudara, serangan balik dari Covid mania. Rupa-rupanya, hey, iya. Berjam-jam pemain masuk keluar lagi masuk lagi iya masih Dirgantara iya Dirgantara dua personel sudah lolos iya apakah mampu Dirgantara memperkecil kedudukan. Ya masih Dirgantara sang kapten. Dirgantara masih otak atik. Ya otak atik. Pancingannya luar biasa Dirgantara. Ya music. Oh lepas saudara-saudara. Dirgantara masih Dirgantara. Apakah mampu nomor punggung dua ini? Orangnya jagung sekali, tipuannya luar biasa, tapi tidak mau terkecoh. Covid mania ini, ya satu poin Dirgantara 5 menit sisa waktu di babak kedua masih Dirgantara. Apa yang terjadi di sana? Dirgantara orangnya jagung-jagung. Ya larinya kencang sekali apalagi tipuannya tapi tidak mau terkecoh copet mania ini orangnya jeli sekali masih Dirgantara saudara-saudara apakah mampu Dirgantara ini memperkecil kedudukan masih Dirgantara iya Dirgantara saling tukar menukar tepat adu lesek tunjukkan semangat kok tunjukkan lesek kok saudara-saudara iya tunjukkan lesek kok Dirgantara apa yang terjadi di sana rupa-rupanya Dirgantara 4 menit sisa waktu di babak kedua Robert Mania serangan beberapa kalinya Covid mania ini orangnya lincah-lincah personil-personil dari Covid mania ini nomor punggung 7 masih jingkra-jingkra nah tapi tidak mau terkecoh pancingannya dari Covid mania saudara-saudara masih Covid mania saudara-saudara apa yang terjadi di sana nomor punggung 5 sang kapten dari Covid mania masih Fikra Jika aduh bisik aduh bisik saudara apa demit Covid mania saudara-saudara apa yang terjadi serangan demi serangan 4 menit 3 menit di babak kedua ya iya masih Covid mania saudara-saudara ya apa yang terjadi karena satu personel ini ya masih Covid mania si rambut pirang ini larinya kenceng sekali apalagi obatnya karena Covid mania ini nomor punggung 7 si rambut pirang mungil-mungil tapi si cabir rawit tipuannya luar biasa apalagi larinya iya serangan demi serangan apakah mampu merobek pertahanan lawan saudara-saudara di sana nomor punggung 1 bekerja sama iya 2 menit sisa waktu di babak kedua masih Covid mania karena Covid mania ini memang pemain-pemain pilihan dari Covid mania saudara-saudara sang predator Covid mania nomor punggung 7 ini masih jingkra-jingkra di sana menunggu kawan masih bergoyang-goyang nomor punggung 7 ini iya yeah.
apakah mampu menembus guntingan-guntingan dari Dirgantara. Ah, hati-hati saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Baru pada sang predator-predator dari Copet Mania ini tinggal selangkah lagi. Iya, tinggal selangkah lagi Copet Mania ini. Dikra. Copet Mania, saudara-saudara. Iya, masih Copet Mania. Satu menit di babak kedua. Iya, masih Copet Mania bergoyang-goyang. Nomor punggung 5 ini sang kapten bekerja sama nomor punggung 9. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya nomor punggung 9 ini kurang hati-hati, maka kena sebar dari Dirgantara. Masih Dirgantara, serangan demi serangan Dirgantara. Apakah mampu memperkecil kedudukan